Rizky The Academy benar-benar tak bisa menahan air matanya saat menyanyikan lagu Air Mata Perkawinan. Di akhir lagu tersebut ia menangis melihat penyanyi yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri itu. Iis Dahlia langsung pasang badan. Iis Dahlia pun memberikan penjelasan mengenai masalah keluarga yang tengah dihadapinya. Tak heran bila Rizky menangis soal Iis mengatakan bahwa kondisi keluarga mereka sedang menghadapi sebuah cobaan yang cukup berat. Nampaknya begitu berat bagi Rizky menyanyikan lagu Air Mata Perkawinan. Soalnya lagu tersebut memiliki makna yang cukup dalam mengenai pernikahan. Rizky pun tak kuasa memikirkan pernikahannya yang dikabarkan tengah berada di ujung tanduk dengan Nadia Mustika Rahayu. Maka dari itu ia pun menangis di atas panggung. Bukan hanya Rizky The Academy, kembarannya yakni Rido juga ikut menangis. Tak bisa melihat Rizky dan Rido menangis, Iis pun menghampiri mereka. Iis berupaya untuk menguatkan keduanya. Bukan hanya itu, Iis pun menjelaskan betapa berat masalah yang tengah mereka hadapi. Apalagi ditambah dengan nyinyiran para netizen yang begitu membuat mereka sakit hati. Iis Dahlia secara gamblang membeberkan sebuah fakta mengenai mereka. Ia membenarkan bahwa kini Rizky The Academy tengah menghadapi sebuah cobaan yang cukup berat. Meski begitu, Iis Dahlia tak secara gamblang memberikan penjelasan tentang masalah tersebut. Soalnya mama ngedengerin Iki nyanyi tuh kayak dalam banget gitu. Keluarga kita tuh memang lagi ada cobaan gitu kan. Kadang-kadang memang kayak mama tuh ya, kita biasa menghadapi cobaan demi cobaan. Tapi ketika kayak yang mama bilang kita tuh saat ini menjadi seorang selebriti, kalau baca komentar di sosial media, Tuma pun sama-sama Iki dan Ido. Iis Dahlia sadar betul bahwa kini banyak sekali para netizen yang berkomentar pedas di akun Instagram Rizky dan Rido. Bahkan akun Instagram Iis juga diserang dengan komentar pedas para netizen. Iis pun mencoba membaca komentar-komentar itu karena diberitahu oleh mereka. Saat mengetahui hal tersebut, Iis mengaku ini menyakitkan. Sampai semalam mama tuh nggak pernah baca komentar-komentar, tapi karena dikasih tahu anak-anak jadi mama baca. Mama sampai sendirian, kok mendengar komentar kok jahat banget ya. Kita itu bukan keluarga ya, kalau ada apa-apa harus ngomong, papar Iis Dahlia. Lebih lanjut, Iis Dahlia meminta kepada para netizen untuk berhenti melakukan aksi bullying kepada keluarganya, termasuk Rizky dan Rido. Soalnya komentar pedas para netizen di media sosial begitu menyakiti hati mereka. Semoga kita diberikan kesabaran, semoga orang-orang di luar sana sadar bahwa kita nih sakit, kita sedang bermasalah, lagi ada masalah dalam keluarga kita. Tapi jangan menjudge seolah-olah kalian boleh bilang apa aja sama kita, bahwa kita orang jelek banget, padahal kalian gak tahu pribadi kita seperti apa, terang Iis Dahlia. Rizky The Academy selalu bungkam mengenai kondisi keluarga rumah tangganya. Rizky pun akhirnya buka suara. Ia meminta para netizen untuk berhenti ikut campur dalam kehidupan pribadinya dan meminta diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kalau Iki lebih baik diam, mudah-mudahan kasihlah kita kesempatan untuk menyelesaikan masalah dari kita di public figure. Juga ada hal-hal, tidak semua hal pribadi kita dipublikasikan. Jadi menurut Iki, kasih kesempatan untuk bermusyawarah, jangan terlalu ikut campur dengan hal kita, jelas Iki. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.